King Gallery balik lagi bareng Ica di sini di King Gallery Channel. Dan di sini Ica akan review mobil mini yang memang mobilnya tuh sangat-sangat unik banget ya pemirsa. Dan mau tahu kan pemirsa reviewnya seperti apa dan juga spesifikasi lengkapnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel kita di King Gallery Channel. Aja ya, di sini Ica akan review mobil yang super eye-catching banget. Di sini kita ada mobil Mini Cooper Countryman AT Biru tahun 2013. Untuk spesifikasinya masih tangan pertama dari baru, kilometer juga baru 54 ribuan aja, dan untuk pajaknya pun panjang bulan 7 2023, jadi udah nggak perlu mikirin pajaknya lagi. Dan untuk nopolnya juga spesial banget nih pemirsa, karena nopolnya sudah nopol pilihan B155 Eli. Jadi buat pemirsa King Gallery yang namanya Eli, pas banget nih bawa mobil Mini Cooper, jadi semuanya serba eye catching ya pemirsa. Oke. Nah, dari tampak depan mobil ini tuh terlihat banget uniknya, sportinya, dan juga tidak menghilangkan kesan mewah dari mobil ini ya pemirsa. Dari tampak depan dia bentukannya membulat, ciri khasnya Mini Cooper. Dia mobil hatchback ya kan, tapi juga boleh dibilang hatchbacknya tuh nggak terlalu kecil gitu kan, jadi sedang untuk ukuran dari mobil Mini Cooper ini sendiri. Di sini untuk grillnya juga aksen chrome memberikan kesan mewah dan elegance pada mobil ini ya pemirsa. Dan untuk kondisi bagian depannya pun ini masih full original semua, dan ini masih mulus banget, masih bagus banget untuk kondisi mobilnya, bisa dilihat sendiri ya pemirsa. Oke, dari bagian depan kita bergeser lagi yuk. Benar-benar kelihatan banget sportinya ya pemirsa, karena memang dari body bagian depan dan juga bagian sampingnya dia tuh kelihatan banget simple dan juga keren gitu kan, dan juga terlihat sporty juga pastinya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk bannya sendiri dia satu warna, velgnya alloy ya kan, dan juga di sini ada aksen chrome-nya juga dengan adanya lampu sein di bagian samping. Dan ini juga masih full mulus banget nih bagian sampingnya, nggak ada lecet sedikit pun. Kaca film juga full black ya, jadi private banget apabila kalian ada di bagian dalam mobil ini seperti itu. Oke. Oke, lanjut lagi, benar-benar masih bagus banget ya, bahkan sampai ke bagian belakangnya pun dia mempunyai ciri khas tersendiri dari mobil ini, bentukannya yang sangat membulat. Dan juga dari headlamp depan sampai lampu belakang pun dia mempunyai ciri khas tersendiri. Dan juga mungkin banyak juga yang pada kebingungan, yang memang mungkin belum terlalu terkenal dengan Mini Cooper, untuk buka bagasinya ya kan. Nah, untuk buka bagasinya seperti apa sih? Biasanya kan ada pencetan di bagian sininya atau di bagian bawahnya. Nah, untuk Mini Cooper ini dia tersembunyi ya pemirsa, jadi kalian harus buka dulu nih, tekan bagian sininya, nah baru kalian bisa tarik. Nah,
dan dia akan terbuka untuk bagian bagasinya. Jadi memang untuk buka bagasinya dia tersembunyi. Dan ini untuk ruang bagasinya masih cukup luas banget untuk kalian naruh barang-barang kalian seperti itu ya. Oke. Sekilas saja ya pemirsa. Oke, bagian depan, samping, sampai ke belakang mungkin sekian. Dan setelah ini Ica akan coba bawa mobil ini, karena memang mobil ini tuh banyak banget kelebihannya. Nanti Ica akan bahas di bagian interiornya. Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa, King Gallery Ica udah ada di bagian interior dari Mini Cooper Countryman tahun 2013 ini ya. Nah langsung aja Ica akan nyalain mobilnya. Dan ini kunci dari Mini Coopernya ya pemirsa, karena memang dia sudah smart key. Cuman dia tetap harus dicolok ya pemirsa ya, walaupun bukan yang colok diputer. Tapi itu juga menjadi nilai plus sih kalau menurut Ica, karena kalau misalkan mau apa kunci mobilnya itu ditaruh di sembarangan, kadang kan suka lupa tuh. Nah kalau Mini Cooper ini tinggal kalian masukin ke sini, jadi kalian nggak perlu ketakutan untuk mau nyari kunci-kunci lagi gitu kan. Nah ini ditekan masuk ke dalam, dan baru kita tekan tombol start stopnya. Nah dia akan otomatis menyala ya. Oke kita nyalain AC-nya dulu, kalau nggak di sini kita bisa jadi pepes tahu mungkin ya kepanasan. Oke. Nah sudah nyala untuk AC-nya, panas banget ya pemirsa. Oke langsung aja ya pemirsa, untuk interior dari mobil ini tuh benar-benar unik, mewah dan juga elegan, tapi tidak menghilangkan kesan sporty dari mobil ini ya pemirsa. Dan mobil ini juga fiturnya juga cukup lengkap juga ya pemirsa, seperti itu. Oke, nah sambil kita bahas mobil untuk interiornya, kita sambil test drive mobilnya ya pemirsa. Oke, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke pemirsa King Gallery, ini Ica udah bawa mobil Mini Cooper Countryman tahun 2013 ini ya. Dan seperti yang tadi Ica bilang, Ica akan sebutin, tapi ini Ica sebutin kelebihan menurut Ica sendiri ya pemirsa. Nah untuk kelebihan dari mobil Mini Cooper ini, yang pertama dia desain eksteriornya tuh benar-benar sporty ya kan, mewah, elegance, dan juga unik ya, karena memang dari segi body mobil ini tuh beda dari mobil-mobil pada umumnya ya kan. Jadi mempunyai ciri khas tersendiri dari Mini Cooper itu sendiri gitu kan. Terus yang kedua, mobil ini juga mobil hatchback, walaupun dia kecil tapi untuk kabinnya ya kan, suasana kabinnya itu lega. Jadi walaupun mobil ini kecil, tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam mobil ini tuh terlihatnya tuh terkesannya tuh memang lega. Tapi itu bukan semata-mata terkesan, tapi memang fix beneran lega ya pemirsa, seperti itu. Dan juga kekedapan suara dari mobil ini pun sangat baik sekali ya pemirsa, karena suara di luar tuh bener-bener nggak kedengaran sama sekali ya pemirsa, seperti itu. Yang ketiga, kelebihan dari mobil ini pun, nah dari segi kapasitas mesin, walaupun dia berkapasitas mesinnya 1600 cc ya kan, tapi untuk tenaga yang dihasilkannya dia cukup bertenaga ya pemirsa. Jadi cukup besar juga untuk tenaga dari Mini Cooper ini sendiri gitu kan. Nah untuk tenaga dari mobil ini, dia menghasilkan tenaga di 122 horsepower pada putaran 6000 RPM dengan torsi puncaknya yaitu di 160 Nm pada putaran 4250 RPM ya pemirsa. Jadi walaupun ini CC-nya kecil, tapi pada saat kalian udah injek gas, mobil ini tuh kerasa banget responsifnya dan juga sangat bertenaga sekali ya pemirsa, seperti itu. Oke. Nah, dan juga dari segi interiornya pun ya, untuk segi electrical dari mobil ini semuanya masih berfungsi normal. Ya, masih berfungsi normal dan juga masih baik banget. Nah, yang ini saya suka dari interiornya pun desain dari speedometernya ya pemirsa. Jadi biasanya speedometer tuh adanya full di bagian belakang setir ya kan. Nah, untuk ke Mini Cooper ini dia tuh speedometernya adanya di bagian tengah ya kan, di bagian tengah dashboard yang biasanya untuk head unit di mobil-mobil pada umumnya. Dan di mobil ini speedometernya adanya di tengah. Dan untuk modelnya pun itu lucu banget, bulat dan ada kupingnya dua seperti kartun
Mickey Mouse pemirsa. Itu benar-benar desainnya tuh unik banget untuk mobil ini kayak gitu. Dan dari fiturnya pun di sini entertainmentnya dia tersedia radio, aux, terus CD dan juga USB juga bisa ada pada mobil ini seperti itu. Dan juga nih, mobil ini juga memiliki kelebihan lagi nih kalau Tisa ya, karena mobil ini pun dia ada ambient light-nya yang memang kalian bisa setel warnanya tuh bisa berubah-berubah ya pemirsa. Nah, ambient light-nya biasanya kan kalau di mobil-mobil pada umumnya tuh adanya posisinya di bangku baris kedua ya kan. Nah, untuk Mini Cooper ini dia ambient light-nya adanya di bagian depan ya pemirsa. Nah, ini saya akan coba nyalain. Nih, untuk ambient light-nya nih adanya di bagian sini ya. Dan ini nih, lampunya dia ada di sini. Kanan dan kiri. Jadi memang kecil banget ya kan, tapi membuat mobil ini tuh kita berkendara tuh terasa fun, karena memang mobil ini juga boleh dibilang mobil yang cocok untuk fun to drive gitu kan, cocok untuk dibawa sehari-hari, membuat kita happy berkendara, apalagi dengan adanya ambient light yang kalian bisa atur lampunya bisa warna merah, terus kuning, hijau, dan ini ada banyak banget warnanya ya pemirsa kayak gitu. Dan juga mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof pemirsa, bisa dilihat sendiri ya, itu sunroofnya bisa kalian buka ya kan, untuk tirainya kalian buka manual. Nah, untuk yang buka sunroofnya kalian bisa pencet dari sini. Nah, bisa dilihat sendiri ya pemirsa. Nah, ini untuk sunroofnya ya kan, dia kebuka dan ini benar-benar membuat kalian lebih enjoy duduk dalam mobil ini, apalagi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan keluar kota yang memang banyak pegunungan gitu kan, pasti akan terasa sejuk banget kalau misalkan kalian buka sunroof ini seperti itu. Dan mobil ini pun cocok juga untuk jalanan perkotaan, karena memang ini mobil yang tadi saya bilang ini fun to drive, jadi mobil ini kecil dan kalian bisa nyalip-nyalip dengan enaknya berakselerasi di jalan, dan ini pas banget, dan ini mobil pun gak limbung sama sekali, jadi memang stabil banget pemirsa seperti itu. Oke, pokoknya overall keseluruhan dari mobil ini sih dari segi pengemudi oke, penumpang depan pun oke, bahkan untuk penumpang belakang tuh luas banget, bisa untuk 3 orang ya kan. Tapi kalau misalkan kalian duduk untuk berdua orang pun mas nyaman banget dengan adanya armrest di bagian tengah, kalian bisa fungsikan itu ya kan. Dan juga kalau misalkan kalian mau ambil barang di bagasi pun mobil ini tuh benar-benar fleksibel banget kayak gitu, karena armrest tengahnya kan bisa di fungsikan, jadi bisa kalian masuk ruang bagasinya secara dari bangku baris kedua seperti itu. Oke, pokoknya overall keseluruhan mobil ini tuh benar-benar oke banget, worth it banget buat kalian miliki. Mumpung ready di showroom King Gallery sebelum unitnya sold out, langsung aja datang ke showroom King Gallery atau boleh langsung kontak Ica ya pemirsa. Oke, mungkin sekian. Setelah ini Ica akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari Mini Cooper Countryman tahun 2013 ini. Tetap stay tune di King Gallery channel. Oke, pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica mereview mobil yang cute dan juga imut ini dari Mini Cooper ya kan. Di sini Ica akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari Mini Cooper Countryman AT Biru tahun 2013 ini. Oke, untuk harga cashnya kita banderol murah aja, cuma di 495 juta aja, itu pun masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Yang penting pemirsa King Gallery datang dulu ke showroom King Gallery, cocokin unitnya, test drive, dan Ica bakalan pastiin bakal kasih best price buat pemirsa King Gallery. Dan untuk harga kreditnya untuk tenor 4 tahunnya cuma di 469 juta aja, dengan simulasi kreditnya yaitu total DP di 146.711.000, angsurannya di 11.522.000, tenornya 4 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing Niaga Finance ya pemirsa. Jadi misalkan pemirsa belum punya budget mungkin untuk beli cash, nah pemirsa boleh banget beli secara kredit dengan total DP hanya di 140 jutaan aja ya pemirsa. Jadi udah nggak perlu pusing lagi, karena beli mobil di King Gallery itu segala macamnya tuh bisa dan fleksibel banget.
Dan buat pemirsa King Gallery juga nggak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Gallery. Karena apa? Karena yang pastinya di King Gallery menyediakan stok-stok terbaik dan juga berkualitas. Kita ada beberapa jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom kita yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau malah pada jebol. Dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospector. Iya, waranti smart juga ya. Jadi benar-benar aman banget. Dan buat pemirsa King Gallery, kalau misalkan masih belum yakin bang, belum yakin juga gitu kan, nah boleh banget bawa unitnya ke bengkel resminya, atau boleh juga bawa montir kanan pemirsa King Gallery yang memang terpercaya untuk ngecek mobilnya. Boleh banget datang ke showroom King Gallery gitu ya. Pokoknya di King Gallery itu segala macam gaya pun bisa ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery juga yang mungkin baru pertama kali nonton video kita, belum tahu alamat kita, kita ada di pasar mobil Kemayoran Blok Y6, Y7, Z12, Z15 dan juga di X6 dan X11. Nggak lupa di Blok Y15 masuknya dari pintu 8. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak Ica. Oke, mungkin sekian review Ica mengenai mobil yang ada di belakang Ica ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.